Halo, selamat pagi. Kita lagi mau jalan-jalan pakai perahu. Ini sama Pak Ipung. Halo Pak Yanto, drivernya. Ini sama Anam. Ini Pak Ipung. Ini Pak Ipung drivernya. Oh, ini di depan Sungai Mitra Sehat. Oke? Oke, kita mari turun dulu naik perahu. Akan menelusuri sungai di Sungai Mitra Sehat. Halo, ini lagi perjalanan pulang. Kita sudah arus balik dari jembatan Paraman menuju ke rumah sakit Mitra Sehat. Ini kebetulan pas di jembatan Macan. Ini jembatan Macan ini terkenal karena mulai dulu sekala sejak saya kecil itu sudah namanya jembatan Macan. Sekarang tetap jembatan Macan. Jadi ancar-ancar kalau ke Mitra Sehat ke utara jembatan Macan. Sangat luar biasa dalam perjalanan ini, dan di sini kita ditemani oleh Pak Ipung. Pak Ipung. Halo. Pak Ipung. Ada Pak Yanto. Pak Yanto. Ada yang belakang itu Anam. Nanti ke depan wisata ini kita kembangkan menjadi wisata kota. Jadi kita perbanyak perahu, perbanyak tenaga supaya masyarakat tidak usah ke pantai. Cukup di tengah-tengah kota sudah ada perahu. Rupanya cukup irit ini karena bahan bakar tidak terlalu banyak. Karena sepanjang ini bisa ditelusuri siapa saja. Nanti ke depan masyarakat bisa menikmati, khususnya masyarakat kota. Tapi kalau ada ini, tolong hati-hati, karena ini kalau kita tidak hati-hati, kepala kita bisa kena. Ini kita ada di bawah jembatan Macan. Seperti gua. Ini seperti gua rupanya. Jembatan Macan itu. Itu masyarakat melihat anak-anak. Ini masih banyak kotoran sepanjang sungai ini. Ternyata masyarakat belum sadar PHBS, perilaku hidup sehat, itu masih banyak masyarakat menggunakan air sungai ini untuk kebutuhan sehari-hari, mandi, cuci, terus buang air besar di sini. Nanti ke depan kita kasih edukasi supaya masyarakat tidak membuang sampah, mandi di sungai, dan karena sungai ini sangat kotor sekali, perlu kesadaran tersendiri supaya masyarakat sadar tentang kebersihan itu sendiri.